الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ittaqullah. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah, berasa rajin nak taat pada Allah, segala perintah Allah, dan berasa gung, takut untuk kita nak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekarang ni musim haji. Wari-wari kita dan mungkin kita sendiri ada duk tunggu nak pergi buat haji dan ada yang telah melepasi pergi duk buat haji dah. Pergi apa dia di Madinah, siapa dah di tanah suci untuk nak menunggukan musim haji. Musim apa dia niatnya haji. Walaupun Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji ini boleh buat pada bulan-bulan tertentu sahaja, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, tiga bulan ini sahaja. Lain pada itu tak boleh nak buat haji, tak serupa dengan umrah. Jadi kita dah sedia maklum bahawa kelebihan haji itu banyak. Haji merupakan tiang dan rukun Islam yang kelima. Allah fardukan ke atas setiap orang Islam yang mampu pergi ke haji untuk nak menunaikan haji sekali dalam hidupnya. Haji adalah impian setiap orang kita, orang Islam. Tetapi di sana adanya beberapa zuruf, beberapa keadaan yang seseorang itu tak mampu untuk nak tunai fardu haji dengan sebab miskin, dengan sebab uzur, dengan sebab dia tu sakit ataupun apa-apa saja penghalang untuk nak dia tu tak boleh nak buat haji. Ada. Tetapi kita kena ingat dalam Islam dia tak lepas satu peluang, satu alasan pun untuk kita ni tak boleh pahala. Tidak ada Quran. Tidak ada Quran satu alasan. Mari duduk takwil. Kata ya Allah, aku sesak, aku tua dah. Aku tak mampu nak buat haji. Lalu tu aku tak leh pahala haji. Takut-takut ada lagu tu, maka dalam Islam ni dia bui adanya tanglek, adanya cara pilih. Maknanya lagu mana, sekiranya seseorang Muslim buat satu ibadat, maka dia akan diberi pahala serupa dengan dia buat haji. Allahu Akbar. Banyak amalan-amalan yang setanding al-a'mal. Amalan-amalan yang tu'adilu sawab al-hajj, yang sama dengan pahala yang kita tunai haji. Haji lah ni sama-sama kita tahu tak ada 300 ribu tak boleh nak pergi. Dan itu pun banyak lagi sampai ke 500 ribu pun ada. Untuk nak VIP sikit sampai ke 700 ribu dekat-dekat dengan berjuta pun ada. Itu haji. Dan neunum jaka panjangnya, orang panggil belanja haji ni tidak akan menurun. Dia akan bertambah sokmo daripada 300, 400, 500. Tidak ada peluang nak kata ke nak jadi komoh. Di sana Islam ada ajar. Hei orang-orang yang tak buat haji lagi, ada ajar cara-cara kita nak buat haji untuk kita nak boleh pahala haji. Bukan nak orang panggil
nak menggugurkan fardu haji itu dah. Bukan. Haji tetap menjadi syiar Islam. Haji tetap menjadi rukun Islam. Kalau dia tak buat haji di Mekah, nah maka dia tetap wajib sekiranya dia tu mampu. Cuma di sini kita nak kepada pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan haji. Dengan tidak kena pakai modal banyak, dengan tidak kena pakai masa yang banyak. Yang pertama, kena ingat malak, iaitu hak kita boleh buat belaka. Orang sakit, orang demam, orang susah, orang duduk dalam danga, orang tak ada duit, sekut abuk pun dalam tanakan, orang kaya, orang sibuk dengan satu perkara ni, dia boleh buat haji sama-sama. Iaitu an-niyatus sadiqah. Niat yang betul, niat yang benar. Allah. Siapa nak nilai niat ni? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita sendiri tak boleh nak nilai pragmen niat kita sendiri kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innama likulli imrin ma nawa. Allah amat luah lebih daripada kita niat lagi. Kita niat banyak mana, Allah ada banyak tu lagi. Rahmat Allah, kaya Allah, limpah kurnia Allah tu lebih besar daripada kita niat lagi. Kita niat, tapi niat nak kepada an-niyatus sadiqah. Sebab dalam sepotong hadis, sewaktu Nabi kelik dengan sahabat dia daripada Perai Tabuk, perai jauh, Perai Tabuk. Nabi bersabda, "Hei manusia, di sana di Madinah tu ada saing-saing puakmu, sahabat-sahabat kita yang mereka mendapat pahala serupa dengan muduk letih ni. Duk lalu kot ceruk mana, duk wadi mana, lakoh bukit banggo mana, nah giduk jijok pasir batu mana, kecuali ada saing muduk di Madinah tu berkongsi pahala serupa denganmu." Serupa. Jadi hok gi di jihad ni, di Tabuk lagi, letih lah. Klik mai cerah ke, ada hok tak klik mati ke. Tapi di sana hok duk di Madinah ni, tak ada pergi ke mana pun. Duk di Madinah tu ya. Duk dengan keluarga dia, duk dengan anak isteri dia, duk dengan kebun-kebun dia. Tetapi mereka itu boleh pahala serupa dengan orang yang berjihad pergi Tabuk, serupa dengan pergi Tabuk. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh nak pergi itu kerana habasahumul marad ataupun habasahumul al-udhr dalam satu riwayat. Uzur, mereka tak boleh nak pergi. Mereka sakit. Mereka adanya ditimpa kemalangan-kemalangan sewaktu nak pergi itu. Mereka tak boleh pergi. Mereka nak pergi sangat. Niat, hasrat, niat, doa semua. Tapi tak boleh nak pergi. Qadar Allah masyafa'al. Maka Allah akan beri pahala serupa dengan orang yang berjihad pada Perai Tabuk juga. Niat yang baik. Sebab tu kita duduk sakit mana? Duduk di hospital, orang sakit. Nah, kita sakit. Kita kena niat mari semayang mu'ah. Kita kena niat baca Quran. Bagi orang yang membiasakan diri semayang mu'ah tak tinggal-tinggal, orang yang baca azkar pagi dan petang, nah, orang yang belanja harta dia, tapi hari itu dia tak ada nak buat kerana uzur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri balasan serupa dengan orang duduk mai semayang lagu tu lah. Duduk semayang jemaah, duduk baca Quran sejuh sehari misalnya, dia tak boleh nak buat hari tu. Ha, maka sekiranya dia niat malak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala. Ha, ini yang pertama, niat an-niyatus sadiqah. Yang kedua, Allahu Akbar, birrul walidain. Birrul walidain. Mak pak kita ada belaka. Semua tak ada mari sore daripada, oh, tak ada mak pak. Sama ada mak, ataupun ada pak, ataupun ada mak, ataupun pak sekali, ataupun ada mak dan pak yang telah mati. Mak dengan pak ni kita boleh buat baik dengan dia walaupun dia tu dah mati, dah meninggal dunia. Dengan mak saja, dengan pak saja. Cuba kita dengar satu sepotong hadis. Ada seorang lelaki mari cari Nabi. Dia kata, "Inni ashtahil jihad." Aku nak jihad ya Rasulullah. Aku ingin benar nak pada jihad. Tapi aku wa inni la aqdiru alaih. Aku tak mampu. Maka Nabi kata, "Hal baqiya ahadun min walidayk?" Mak pak mu ada ke? Salah satu tak ada, mak ke paknya. Dia kata, "Ummi, mak aku." Maka dia kata, "Fattaqillah fiha." Mung bertakwalah pada Allah pada makmu. "Fa idza fa'alta dhalik." Maka apabila mung tu berkhidmat taat berikan kepada makmu dengan takwa kepada Allah sungguh, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid, maka mu
akan mendapat pahala serupa dengan orang buat haji, serupa dengan orang buat umrah, dan serupa dengan orang berjuang fi sabilillah. Tiga perkara. Allahu akbar. Lagu mana seseorang nak berjihad taat pada mak? Lagu mana seseorang anak nak berjihad untuk nak melayani seorang ayah yang telah tua umur 90 tik tiang? Nak buat lagu mana dia tu orang panggil layan ayah dia, mak dia tu dengan perasaan tidak keruk kening, dengan perasaan yang suka hati, tak boleh nak tinggal mak jauh, nak pergi bercara ke mak. Maka itu perlu kepada suatu perjuangan jihad yang sangat besar, kadang-kadang lebih besar daripada perjuangan di medan perang. Siapakah Nabi Wayak kata, khidmat, taat, bercara birrul walidain, pahalanya seperti mana kita melakukan haji, umrah dan berjihad sekali. Yang ketiga, kita duduk jalsatul duha ba'da salatil fajri. Banyak kita orang kita tak tahu dah. Semaya subuh secara berjemaah, lepas semaya subuh tak ada kena pergi mana berzikir, baca Quran, tadarus Quran. Bawa sampai waktu duha, kita semaya dua rakaat. Maka Allah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang buat lagu tu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin. Boleh buat. Siapa boleh buat lagu tu dengan dia guna masa tak sampai 2 jam. Ambil daripada pukul 5 sampai pukul 7. Mai duduk di masjid 2 jam. Dia boleh pahala serupa dengan orang buat haji dan umrah secara sempurna pula dah. Kita pergi buat haji habis 300 ribu belum tentu sempurna. Kita pergi buat umrah belum tentu sempurna. Tapi kalau kita boleh buat lagu tu semaya fajar, subuh, secara berjemaah, duduk, sampai semaya duha, kita semaya dua rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Pakai masa dua je. Tak boleh sebulan, tak boleh apa dia tiap-tiap hari. Paling kurangnya seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Dalam sebulan tak mungkin kita tak ada pahala umrah. Tak mungkin kita tak ada pahala haji dalam hidup kita tiap-tiap hari. Nah, tu yang ketiga. Yang keempat hak ni mudah lagi. Allahu akbar. Iaitu kita tunaikan semaya fardu di masjid. Tunai fardu di masjid secara berjemaah. Kerana Nabi kata, sesiapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan bersih daripada hadas kecil, maknanya hadas kecil tak besar, maknanya dia ada semaya, untuk dia nak semaya fardu, fa ajruhu ka ajril hajil mahrim. Maka seolahnya dia ni boleh pahala orang wahji lah yang mahrim. Boleh pahala. Dalam satu hadis lagi berjalan, dia berjalan man masya, dia keluar pergi kepada masjid. Tapi hak ni man kharaja, hak ni luah lagi. Man kharaja min baitihi mutatahiran. Siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia ambil semayan untuk dia nak solat fardu, maka seolah-olahnya dia tu boleh pahala buat satu haji. Tubik dengan kereta kau, tubik dengan motor kau, dengan basikal kau, berjalan kaki kau molek lagi dekat-dekat. Boleh buat haji 5 kali sehari. Kita orang Islam ni, haji boleh sekali ya, selama setahun. Tak lebih ada tu. Buat haji sungguh. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia nak ampunkan dosa hamba-hamba dia, nak wi hamba dia tu boleh pahala haji banyak, nyo buka keluar seolah-olah kita boleh buat haji 5 kali sehari. Siapa ke 10 kali sehari pun boleh buat umrah. Dalam sepotong hadis yang lain kata, sekiranya dia duduk dalam rumah, dia tubik nak pergi semaya tatawu di musalla dia, di masjid nak semaya tatawu ataupun semaya duha, semaya sunat, maka pahalanya serupa dengan dia tu buat umrah, satu umrah. Tengok kelebihan apa dia dalam Islam. Yang ke-6 termasuk juga dengan hak sanilah, maknanya semaya subuh. Nah, semaya subuh secara berjemaah. Nah, semaya subuh secara berjemaah dalam syarat hak sani. Dia tunggu nah untuk apa dia nak semaya duha dua rakaat. Yang keseterusnya semaya isya. Allah, semaya isya dalam jemaah pun serupa juga. Ada riwayat hadis yang isnaduhu thiqat. Hadis bukan hadis daif, bukan hadis maudhu'. Orang semaya isya secara berjemaah, pahala dia juga seperti dengan pahala apa dia
orang buat haji, seperti mana hadis yang disebut dalam apa dia Musnad Imam Ahmad. Yang ke sembilan, kita rangap, kita berhenti daripada perkara yang haram. Tak buat benda-benda hak haram. Kecek hati kita, perbuatan kita, kita tak buat, rangap sing ti pen haram ทั้ง หมด kita tak buat, kita mampu, kita nak buat, banyakat ia amnoi hai rau tham, tapi kita tak buat, maka itu juga dikatakan kita akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang apa dia tunaikan fardu haji. Yang keseterusnya, yang ke-10 dah ni, kita bila lagi lah, maknanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ni satu kalung tun, satu turung modal yang puak kita kadang-kadang lalai, terlupa. Dengan menggunakan tak sampai 5 minit, kadang-kadang 5 minit yang kita berzikir kepada Allah, tapi pahala tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita berzikir kepada Allah. Ada sepotong hadis Nabi ayat kata, sesiapa yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, 5 kali Nabi bila tu? Bila la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la ilaha illallah wa la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lafaz ni kita ingat belaka, tapi kadang-kadang nak tertik. Kita kena belajar, kena besar lidah kita. Nabi kata haulail khams, ni 5 lafaz ni, 5 prayuk ni. Lepas tu Nabi bila dua, siapa-siapa kata pada satu hari siang, ataupun kata waktu malam, ataupun kata dalam sebulan sekali, kemudian dia mati pada hari itu, ataupun malam itu, ataupun bulan itu, maka Nabi jamin kata ghufira zambuhu, Tuhan akan ampun dosa dia. Apa kita pergi buat haji untuk apa? Tuhan ampun. Orang haji kena buat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur sahaja yang tidak ada balasan kecuali syurga. Hak ni tak sampai 5 minit kita kata kita juga diampun segala dosa. Hak ni sebagai contoh ya zikir ni. Lain banyak lagi, banyak-banyak zikir subhanallah alhamdulillah. Kita jangan doika, jangan berasa kata perih, jangan berasa mudah untuk kita nak apa dia membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, itulah di antara amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada siapa saja yang dia nampak mudah. Nah, ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Beramalah kamu kerana Tuhan itu akan permudahkan dengan apa yang kita diciptakan. Kita Tuhan buat kita untuk apa? Untuk nak masuk syurga, maka segala amalan syurga mudah bagi kita. Taat pada ibu bapa kau mudah. Nah, kita kecek benda-benda baik mudah. Kita berzikir mudah, kita semayang mudah, semayang jemaah mudah, berzikir mudah. Semua tu kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita tu syurga, maka segala kerja-kerja untuk syurga tu Tuhan mudah. Muyassarun lima khuliqala. Tapi kalau Tuhan buat kita nauzubillah min zalik untuk nak terima azab Allah,
nak jadi apa dia kita di kalangan ahli neraka, na'udzubillah min zalik, Allahumma atik riqabana minan nar, maka orang itu tu akan dipermudahkan oleh Allah untuk nak buat amalan ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Kita kena ingat. Nah, ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Zikir mudah, taat pada ibu bapa mudah, semayang mari semayang mudah terutamanya masa sekarang. Tapi bagi orang setengah-setengah orang ni susah, payah. Nah, nak berzikir, nak kata la ilaha illallah wallahu akbar, payah nak kata. Maka tiap-tiap hari marilah kita usaha buat satu kerongkan. Nah, paling kurangnya untuk kita nak boleh buat haji dan umrah, kita boleh pahala haji dan umrah dan pahala-pahala lain, supaya pahala-pahala lain berjuang berjihad noh di Gaza gapo semua, kita tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi, tak ada siapa nak boleh pergi. Kalau pergi pun orang tak izin, orang tak terima rung-rung kita ni di Gaza, di Palestin, orang tak terima. Nak terima lagu mana Fatihah tak betul lagi, nah ayat kursi tak ingat lagi, nah, demo kena hafal sebuah Quran baru demo terima. Tapi kita juga boleh setanding dengan mereka di sudut pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat lagu mana? Kita kena berdekik pada mereka dan kita kena ada satu kerongkan untuk kita nak, ya Allah, aku nak pahala serupa dengan pahala dia mati. Nak buat lagu mana? Maka adanya dengan apa dia niatus sadiqah, dan adanya kita bantu mereka, berdoa mereka kepada mereka. Nah, bukan semata-mata berdoa dah sekarang lah ni, kita nak kepada bantuan yang mereka apa dia perlu kepada apa dia bantuan dan pertolongan daripada kita. Kesemuanya itu teluh belaka. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni teluh bagi orang miskin merana, bagi orang sesak, bagi orang tak ada rumah kondraiban, bagi orang kaya, bagi orang sibuk, bagi anak koli. Nah, bagi apa saja temenang apa saja, teluh belaka dengan syurga Allah nak pada dia ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjejaki serta patuh kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم أهلكهم اللهم شتتهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.